Halo Sobat BTK Channel. Berikut ini kami masih akan memberikan update seputar Indonesia Master 2021. Update untuk hasil Indonesia Master 2021 day ke-1 yang berlangsung hari ini, yaitu pada 16 November 2021. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Indonesia Master 2021, pertandingan lanjutan di hari pertama penyelenggaraan badminton Indonesia Master 2021. Di sektor ganda putri, Melanie Mamahit, Riola Nadia harus mengakui wakil dari Bulgaria, Gabriela Steva dan Stephanie Steva, lewat pertandingan 2 game langsung 21-13 dan 21-9. Hasil pertandingan lainnya yang juga untuk wakil Indonesia di sektor tunggal putri, Fitriani Fitriani harus tersingkir di babak awal atas wakil dari Spanyol, Clara Azurmendi, lewat pertandingan 2 game langsung 21-18 dan 21-14. Partai yang ketiga untuk pertandingan lanjutan yaitu di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Kutama, Moreza Pahlevi sukses kalahkan wakil Malaysia Tan Kiang Meng, Tan Wei Kiong, lewat pertandingan 3 game 21-13, 14-21 dan 17-21. The whole world at our feet, watching seasons change.